Oh, engkaulah yang menjawab doa tak terucap yang setiap saat melimpahkan kepada hati ratusan karunia. Engkaulah yang menggoreskan huruf-huruf tulisan bebatuan di sini menjadi lembut bagai lilin demi cintanya. Engkaulah yang menulis nunnya alis, sadnya mata, dan jimnya telinga sebagai sebuah gangguan bagi pikiran-pikiran dan pengertian kita. Karena huruf-hurufnya itu akal diciptakan untuk menyusun tumpukan halusnya kebingungan. Tulislah, oh penulis indah yang teladan. Tak henti-hentinya engkau ciptakan bentuk-bentuk hayalan yang indah di atas halaman ketiadaan. Di atas lembaran hayalan, engkau goreskan huruf-huruf yang membingungkan mata, raut muka, pipi, dan tahi lalat. Aku mabuk oleh gairah ketiadaan, bukan oleh keberadaan, karena sang kekasih dari dunia ketiadaan lebih setia. Tetaplah, betapa gemarnya orang gila pada garis-garis gelap yang digoreskan tanpa jari jemari. Setiap orang tergila-gila karena hayalan dan demi harta menggali yang terpendam di sudut-sudut. Seseorang pergi ke gereja untuk menunaikan kewajiban agama. Yang lain karena hasrat yang kuat menabur benih seseorang kehilangan jiwanya dalam doa setan. Sedangkan yang lainnya di atas bintang-bintanglah meletakkan kaki bagi penglihatan mata. Tampaklah segala macam gerakan di dunia luar timbul dari hayalan-hayalan di dalam pikiran. Karena sasaran dari pencarian jiwa itu tersembunyi, maka setiap orang mencarinya pada arah yang berbeda, seperti para musafir yang mencari kiblat di tengah kegelapan. Pada saat fajar tiba, ketika Ka'bah terlihat, mereka menemukan siapa yang telah kehilangan jalan.